Barakatuh. Apa kabar sahabat, teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Ketemu lagi di channel YouTube Tafana Official. Di video ini saya ingin membahas mengenai judul film yang unik. Ya, mengenai 6 judul film unik di tahun 2020. Kenapa dibilang unik? Karena judul film-film ini hanya 3 huruf saja. Penasaran kan? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu teman-teman harus melakukan senam jari terlebih dahulu, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan tonton video ini sampai habis ya. Mari kita bahas. Yang pertama, film dari Amerika Serikat yang berjudul Eva. Film Eva dirilis tahun 2020. Eva adalah sebuah film laga seru Amerika Serikat garapan Ted Taylor dan ditulis oleh Matthew Newton. Film tersebut menampilkan Jessica Chastain sebagai pemeran utama, John Malkovich, Common, Gina Davis, Colin Farrell, Joan Crawford, dan John Cena. Yang kedua adalah film dari India dengan judul Lao. Film Lao dirilis tahun 2020. Lao adalah film dengan genre drama, kriminal, dan thriller berbahasa Kanada India yang ditulis dan disutradarai oleh Raghu Samarth. Film ini dibintangi oleh Ragini Prajwal. Yang ketiga adalah film dari India juga dengan judul Heat. Heat dirilis tahun 2020. Heat adalah film yang dibintangi oleh Vishwak Sen, Ruhani Sharma, dan Murli Sharma. Film dengan genre kriminal, drama, misteri, dan thriller ini disutradarai oleh Shailesh Kolanu. Judul film yang keempat juga dari India dengan judul Dia. Film Dia dirilis tahun 2020. Dia adalah film yang dibintangi oleh Kushi, Prithvi Amber, dan Dixit. Dia bercerita tentang seorang gadis muda introvert yang kehidupan rutinitasnya menjadi cerah ketika dia jatuh cinta pada Rohit, salah satu teman kuliahnya. Menjadi gadis introvert dan berusaha mengungkapkan cintanya menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya. Drama romantis ini akan membuatmu tersesat dalam perjalanan emosional seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Judul film yang kelima adalah Edu dari negara Spanyol. Film Edu dirilis tahun 2020. Edu adalah film drama Spanyol 2020 yang disutradarai oleh Salvador Calvo, ditulis oleh Alejandro Hernandez, dan dibintangi oleh Mustafa Oumarou, Luis Tosar, dan Alvaro Cervantes. Film ini ditayangkan perdana di Spanyol pada 31 Januari 2020. Dan judul film yang terakhir adalah Tar dari negara Amerika. Film Tar juga dirilis tahun 2020. Tar adalah film yang dibintangi oleh Timothy Bottoms, Graham Greene, dan Aaron Wolf. Film dengan genre drama dan misteri ini bercerita tentang kemunculan makhluk misterius di Los Angeles untuk menghancurkan kota. Oke sahabat, itulah 6 film dengan judul yang hanya 3 huruf. Terima kasih masih menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.